Morning, hari Minggu, waktunya ngonten. Kemarin banyak yang tanya, saya upload di IG karena si NMAC yang pernah dulu kita bikin videonya kita jual. Dadah NMAC, dadah ngontennya guys loh. Yo. Diganti apa? Ikutin habis sini deh, menarik banget. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own job. Ya, karena kita mau ganti Mac dengan motor listrik, biar lebih irit, biar lebih gak terlalu banyak mengeluarkan bensin lah. Menarik banget nih, karena penggantinya menarik. Jadi ikutin terus video ini sampai selesai. Mohon. Kendaraannya sudah datang. Itu loh. Nah, kemarin yang jualin motor si ini, si Wahid. Ya nanti motor-motor yang mau kita jual bisa hubungin si ini deh, si Wahid. Yuk! Sudah sampai di Tulungagung. Guys, mau kemana lo? Ngantuk ini. Jadi benda. Sudah? Sampai. Yeah, you win fly guys. You win fly. Ya, yeah, yuk, yeah, kita angkut semuanya. Kita angkut semuanya. Untungnya sudah sampai di You in Fly Tulungagung. Oke, kita sudah sampai di You in Fly Tulungagung. Nah, jadi si NMAX kita ganti sama ini. Yo. Kemarin pesan yang hijau, ternyata keduluan sama orang. Jadi kita ambil yang ini, ambil dua, silver sama abu-abu. Yo. Iki silver. Iki silver, iki beda kit. Iki silver, iku abu-abu. Beda, Pak. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Guys, ambil yang mana? Kita apa ini? Ini ya. Langsung naik gitu Pak, naik. Hey, bilang turun dulu. Itu di on kan. Langsung tandanya parkir. Jadi di gas itu tidak bisa jalan, harus direm dulu. Oh, berarti habis dinyalakan ya, itu langsung tidak bisa langsung jalan, direm ya, dulu ya. Ini lampunya. Tapi ada pakai di depan. Itu kelihatan. Terus ini yang tombol ini buat tepi tambah kecepatan, dipencet. Ganti ketiga. Jadi yang empat ini tidak fungsi. Cuma sampai ketiga, pencet lagi satu. Pencet lagi 2, pencet lagi 3. Jadi cuma misalnya mau nambah kecepatan pencet yang ini sama mengurang juga pencet yang ini. Terus yang ini 2 tanda parkir dipencet langsung lagi ke P. Jadi misalnya mau bawa anak kecil di depan. Tapi aman ya, Mbak? Aman. Jadi bisa jalan, mau jalan lagi pencet yang ini atau pakai rem bisa. Ini langsung kontrol. Jadi untuk cara matikan dipencet yang ini bisa. Bisa kembali lagi. Jadi terus yang ini buat mundur, jadi dipencet. Ada gigi mundurnya tuh? Iya, gigi mundur, pencet sama digas bareng. Jadi bisa digas bareng, tapi tetap tidak bisa kecepatan, tidak bisa cukup, jadi tetap kelima. Jadi dipencet sama digas barengan. Jadi gini, bannya ke belakang, mundur ke belakang. Kuncinya ada sing, ada remote-nya? Iya, ada. Pakai ada sing dipakai sini, Pak? Dua-duanya? Bisa, dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa. Kalau kontaknya sudah dilepas itu harus menunggu beberapa detik baru bisa mati sendiri. Oh, bannya sudah tubeless? Iya,
lagi cakram yo. Cakramnya tapi api gitu. Cakramnya dalam, iya. Cakramnya tekan jero. Kecil yo bae ne. Ini pesan beneran sih katanya. Apalagi yang ditanyakan? Nyoba ngecas ya, Mbak. Jadi ngecasnya dari sini. Terus ini tuh buat USB port buat ngecas HP. Untuk pengecasan pertama itu 4 jam, kemudian setengah jam, cas lagi 4 jam. Untuk selanjutnya itu cuma nanti 6 jam. Soalnya kan nanti di sini ada speedometer baterai. Ini. Jadi tahu nanti habisnya berapa, masih berapa, itu yang tahu. Pokoknya sekali yang sekali baru ngecas 4 jam ya, Pak. Iya. Penuh ya. Jadi untuk yang ready, barangnya susah banget sih sebetulnya. Yang ready warna putih, hitam, merah, silver, sama abu. Ini warnanya hampir mirip, cuman beda. Aku ambil yang itu karena dia warna yang terbaru. Sama hijau. Nah, sebetulnya istri kemarin pengen ini, cuman sudah sold out. Yang dua tak angkut, tinggal tiga. Tinggal tiga ini, Mbak ya? Soalnya unitnya susah banget, jadi ya dulu-duluan. Nah, kalau di sini ini apa? Ini spare part-nya. Berarti kalau ada kendala nanti bisa langsung sampai mekaniknya. Ada jadwal gitu nanti bisa langsung itu dibenahi sama mekaniknya. Oh, gitu. Kalau ada kendala berarti bisa konsultasi ke nomornya tadi ya? Iya. Heeh, iya. Tak kirain minggu tutup ternyata buka juga. Tiap hari, Kak. Ada yang kecil lucu. Yuk. Jadi aku beli dua, yang satu dibawa pulang gantian Mac, yang satu nanti dikirim ke Kalimantan langsung karena kakaknya istri mau juga. Nanti video pengirimannya dimasukin deh. Nah, kenapa ganti motor, ganti listrik? Ini alasannya. Jadi lebih hemat. Dia sekali ngecasnya cuma 2000, bisa 60 kilo. Kalau motor 7600, jauh lah. Bayar. Dia makan. Ini nanti dibawa ayah ke kantor. Tidak boleh pakai. Ini dipakai ayah ke kantor. Lu kan yang beli aja. Kalau motor listrik, lihat perawatan yang dirawat apa nih aja, Mbak? Tidak ada ya? Gila gitu sih, Kak. Oh, gitu. Ini kan ada controller aki sama dinamo. Heeh. Ini ada jaman gele, enggak ada kuline. Berarti kalau penggantian berarti cuma ban aja ya? Iya. Enggak servis, enggak ngisi oli, enggak. Jadi kalau beli dapatnya kartu garansi. Ya. Terus kunci ada dua ya, Mbak? Iya. Kunci ada dua. Cadangan. Remote ada dua. Sama charger. Charger ya. Oke. Dicas langsung tadi katanya Mbak E untuk ngecas pertama 4 jam full. Terus gitu dipakai baru dicas lagi. Nomor rangkanya jadi ini. Oh, itu. Ini nomor rangkanya. Oke. Jadi karena dia sementara belum bisa diurus BPKB-nya karena masih proses perizinan. Nanti kalau sudah bisa itu tadi Mbak ya. Nomor rangkanya ada di situ, nomor mesinnya ada di tadi atau di sini. Gitu. Jadi sementara dia memang belum bisa di BPKB-kan tapi masih proses untuk perizinannya. Gitu. Kayaknya bakal banyak populasi ini di jalan kalau sudah ada BPKB-nya. Sambil nunggu dimasukin ke motor, baru datang 6, 3 sudah laku, itu kita angkut juga, kita kirim ke Kalimantan, nanti di packing sendiri.
nanti di pick up sama yang mau ngirim, tinggal sisa 3, putih, hitam, sama merah. Sudah kita packing. Kita tadi mau bawa yang kotak itu, cuman ternyata yang punya nggak bisa. Heh, kamu nggak boleh naik sini, nanti kalau ditangkap pak polisi gimana? Satu sudah terbungkus rapi, kita balik. Mbak, makasih ya mbak. Monggo. Let's go, let's go. Kita pulang. Kita pulang. Jadi mobilnya itu dibuat bertiga. Dia kurus kan? Kurus. Nggak cukup. Nggak cukup. Jadi tadi habis berapa? Kita lihat struknya. Jadi satu unit itu 11, ada nomor telepon ini, gak bohong kok di sensor. 11.500. Jadi kalau beli satu unit di Uinfly, Uinfly-nya ini langsung itu harganya 11.500 kalau belum naik. Tapi biasanya mari mlebu video tergodok harganya naik. Kita beli 2. 11.500 total 23. Jadi NMAX dijual, kita beli 2. Wasih. Nanti untuk review lengkapnya gimana cara berkendaranya kita buatin video sendiri. Sekarang kita cari makan. Makan? Keretanya datang guys, takut nanti. Takut. Dun dun gitu guys, guys gini, tangannya gini. Dun dun gitu. Dun dun gitu nanti dibel, cepat tangannya cepat. Dun dun. Dun dun. Iya. Dun dun. Dun dun. Dun dun gitu. Hal yang wajib dilakukan ketika beli motor baru, mengelentek. Ayo kelentek yuk. Ayo. Ayo ayo ayo. Oke guys, guys, guys. Guys, guys, sekarang guys. Ini loh. Tarik, 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 tarik. Hap. Lagi atas. Ini loh. Ih, nikmat sekali. Glowing banget. Terus iki. Ki kene yo. Aja iki bene. Bene. Nih, nih, nih. Guys, guys entar. Ih, ini nih. Kelatak. Ih. Nikmat sekali ini nih, letak. Siapa enggak dong? Yeah, ini. Ini biarin lah. Biarin. Sudah. Nanti, 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 nanti tuh, nanti. Nih guys, disuwek. Biarin lah. Nanti video lengkapnya bagaimana fitur-fiturnya kita buatin video tersendiri. Sementara itu dulu. Thank you for watching and see you.